See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Halo warga Desa Sukawedi, kembali lagi bersama saya Rizwanda di segmen Kamis Misteri, segmen yang ceritanya diadaptasi dari treat horror di Kaskus. Minggu ini ceritanya mengenai pendakian mencekam. Penasaran? Mari kita simak. Serius, ini bertiga doang mendaki. Firasatku tidak enak deh. Ucapku ragu tentang pendakianku bersama Reno dan Dito, yang bersama-sama mendaki gunung hanya bertiga saja. Kenapa kamu masih ragu aja, Bimo? Bukannya kemarin kamu yang mengajak mendaki gunung? Tanggap Reno yang menangkap keraguan dari sikapku. Ayolah, jangan ragu. Saatnya kita berangkat mendaki, walau hanya kita bertiga. Ucap Dito mencoba meyakinkanku agar tetap mendaki gunung. Sore itu gerimis hujan turun sesekali. Langkah awal pun dimulai untuk mendaki sebuah gunung yang sering didaki oleh banyak orang. Aku hanya bertiga bersama Reno dan Dito. Mendaki gunung pada sore itu. Rencananya yang mendaki gunung jumlahnya 5 orang. Akan tetapi dua temanku memutuskan tak jadi ikut naik gunung karena punya agenda lain. Sebenarnya di awal perjalanan aku ragu untuk mendaki. Hingga sampai tempat pendakian pun aku masih ragu dan ada firasat yang tidak enak. Hawa dingin sore itu mulai begitu terasa. Aura mistis pun mulai terasa sore itu seiring hari berganti dari siang berganti menjadi malam hari. Suara binatang malam pun mulai bersahutan. Angin malam serasa menembus kulit meskipun sudah memakai jaket yang cukup tebal. Hanya cahaya senterlah yang menerangi kegelapan yang menyelimuti. Srek, srek. Suara aneh muncul memecah sunyi. Namun bagiku dan teman, itu anggap sebagai ranting yang jatuh. Srek, srek, bruk. Suara aneh kembali muncul begitu saja. Dan kini muncul sekelebatan putih di hadapan disertai dengan aroma busuk yang menyengat. Kamu kentut ya? Canda Dito kepadaku. Dia memang orangnya humoris dalam kondisi apapun. Hus, jangan asal ngomong. Aku malah ngeri nih, takut ada penampakan hantu. Ucapku bergetar karena mulai dilanda ketakutan. Heh, gitu aja takut. Kalau ada hantu, aku malah mau pukul dia. Hahaha. Ucap Reno sembari tertawa seakan menantang. Namun, yang aku lihat, dia hanya sekedar bercanda. Dan memang dia orangnya berani dan kurang percaya pada sesuatu yang berbau mistis. Tanpa ada sebab, setelah Dito dan Reno bercanda, tiba-tiba angin berhembus kencang disertai suara yang mengerikan muncul. Tampak di samping kiri agak jauh terlihat sosok kuntilanak yang seakan mendekat. Dan lebih kagetnya, di samping kanan terlihat ada sosok hitam besar dengan mata berwarna merah. Sontak, aku dan temanku berlari begitu saja menjauh dari tempat tersebut. Kalian sih bercanda berlebihan, jadinya kita malah terkena akibatnya. Kataku sambil menahan marah kepada Reno dan Dito. Reno dan Dito hanya terdiam. Mungkin saja mereka berdua mengaku salah, namun malu untuk mengungkapkan.
Perjalanan pun kembali dilanjutkan. Semua itu berjalan lancar begitu saja, tanpa ada hambatan yang berarti. Rasa lelah begitu terasa, dan angin malam masih begitu menusuk kulit, lebih dingin dari sebelumnya. Samar-samar dari kejauhan, terlihat cahaya, dan terlihat seperti banyak keramaian. Hal ini membuat kami bertiga heran, baik aku, Reno maupun Dito. Hingga akhirnya kita bertiga memberanikan diri untuk mendekat. Kok aneh ya? Ada perkampungan di hutan. Perasaan kata mereka yang mendaki di sini gak ada kampung. Ucap Reno keheranan seperti yang dirasakan olehku dan juga Dito. Selamat datang di kampung Butowarto. Ucap seorang perempuan cantik jelita yang tiba-tiba muncul di samping. Aku terkejut dengan sosok perempuan tersebut. Sedangkan Reno dan Dito seakan tanpa ekspresi dan dengan tatapan yang datar, namun dengan raut kebingungan. Ayo, silakan ikut gabung bersama kami, kata perempuan tersebut mengajakku dan temanku ke kampungnya. Mataku bertatapan dengan Reno dan Dito. Mereka pun mengangguk dan mengikuti sosok perempuan tersebut. Perempuan tersebut mengajakku bersama Reno dan Dito ke sebuah balai pertemuan yang di sana kumpul banyak orang. Silahkan duduk-duduk anak muda, ucap tokoh yang sepertinya tetua di sana. Aku dan temanku pun duduk meletakkan ransel dan di sana terlihat banyak jamuan yang tersaji. Silahkan disantap, ucap tetua tersebut. Melihat banyaknya jamuan dan perut kami yang lapar, tentunya tanpa ragu untuk menyantap hidangan yang tersaji. Tak jarang sambil menyantap hidangan, berinteraksi satu sama lain. Maukah kalian tinggal di sini? Tanya tetua tersebut setelah sekian lama berinteraksi. Hal itu membuat aneh bagiku, begitu juga Reno dan Dito, karena dirasa janggal menyuruh tinggal di tempat tersebut, hingga akhirnya kami kompak menjawab. Tidak, Pak, ucapku. Kami juga tidak, Pak, mohon maaf, ucap Reno dan Dito. Kalian harus tinggal di sini selamanya, ucapnya dengan lantang dan tegas seakan memaksa. Mohon maaf, kami tidak bisa, ucapku sembari mewakili Reno dan Dito yang terlihat mulai ketakutan. Bau busuk muncul tiba-tiba. Orang-orang yang berkumpul di balai tersebut menatap seakan tidak senang. Begitu kami melihat sosok tetua di sana, kini berubah menjadi sosok yang menakutkan. Sedangkan orang lain yang hadir pun juga berubah menjadi sosok yang menakutkan. Ada yang menjadi hantu, hingga mereka yang mewujudkan seperti para pendaki dengan wajah yang mengerikan. Ada yang berdarah-darah, dan ada juga yang bagian tubuhnya hilang sebagian. Sontak, kami bertiga segera berlari menjauh dari balai pertemuan tersebut, sambil berteriak dan tak lupa membawa ransel. Namun naasnya, saat melarikan diri, malah berpisah satu sama lain. Hingga akhirnya aku hanya sendiri di tengah gelapnya malam. Reno, Dito, teriakku memecah keheningan malam, namun tiada jawaban. Rasa kantuk pun mulai terasa. Perlahan, rasa lelah begitu terasa, dan pandangan pun terasa berkunang-kunang. Akhirnya kesadaran pun hilang, dan ujungnya tak ingat apa-apa. Syukurlah kalian sadar, sebuah suara membangunkanku. Dan ternyata aku, Reno, dan Dito dikerubungi banyak orang. Kenapa saya di sini? Tanyaku kepada bapak yang sepertinya tetua tersebut. Ada pendaki yang menemukan kalian bertiga berdekatan satu sama lain tadi pagi, hingga kalian dibawa ke tempat rumah saya. Berdasarkan penuturan Nak Reno yang telah siuman duluan, bapak rasa kalian dianggap telah menantang penunggu di sana dan membuat mereka marah.
Bukan hanya itu saja. Kesalahan kalian salah memilih waktu untuk mendaki karena masa tersebut portal gaib tengah terbuka sehingga kalian tanpa sengaja masuk ke alam lain. Masih untung kalian selamat karena banyak mereka yang tak beruntung dan ditemukan sudah tak bernyawa. Ucap tokoh daerah tersebut dengan sedikit marah kepada kami bertiga. Kami mengaku salah, Pak. Mohon maaf. Ucapku mewakili teman-teman. Di gunung ini ada kampung jin Butowarto. Terkadang banyak pendaki yang tersesat masuk ke dimensi lain. Ya, ke kampung Butowarto. Berhati-hatilah saat mendaki gunung. Ucap bapak tersebut menasihati kami. Hari itu, aku, Reno, dan Dito dijemput orang tua masing-masing pulang ke rumah. Dari pendakian tersebut, ada pelajaran berharga yang bisa aku ambil. Karena di gunung, kita tidak bisa asal bertindak dan harus menjaga diri dari segala sesuatu yang buruk, yang ujungnya bisa merugikan diri kita sendiri. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.